Ngomongin soal Motorola, walaupun udah gak dijual di Indonesia lagi, di pasar luar negeri Motorola masih meluncurkan smartphone. Salah satunya Motorola One 5G. HP yang dirilis tahun 2020 ini berukuran 6,7 inci dengan bobot 207 gram. Layar cantik menggunakan IPS LCD, 90 Hz, OS-nya Android 10, dengan chipset mantap Qualcomm Snapdragon 765G, 5G, 7 nanometer. GPU Adreno-nya 620. Dengan varian memori 4GB, internal memori 128GB. Kameranya ada 4, yang masing-masing 48MP wide, 8MP ultrawide, 5MP makro, dan 2MP depth. Resolusi videonya udah support 4K, 30fps. Kamera depannya ada 2, 16MP, dan 8MP. Resolusi video maksimal 1080px, 30fps. Tipe kartunya nano SIM, dengan daya baterainya besar 5000 mAh. Kapasitas chargernya 15 watt. Sayangnya HP Motorola kurang laku di pasaran Indonesia dan sekarang memilih untuk tidak jualan lagi di Indonesia.